Kembali bersama kami, pemirsa, setelah teridentifikasi tim DVI Polri, jenazah pilot pesawat Sriwijaya Air SJ-182, Kapten Afwan RZ, diserahkan kepada pihak keluarga almarhum. Hingga saat ini, 4 jenazah korban kecelakaan pesawat Sriwijaya belum teridentifikasi. Isak tangis keluarga pecah saat menerima jenazah pilot pesawat Sriwijaya Air SJ-182, Kapten Afwan RZ di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Jenazah Kapten Afwan berhasil teridentifikasi oleh tim DVI Polri pada Jumat kemarin. Rencananya jenazah dibawa menuju Masjid Adedaullah yang pernah direnovasi almarhum di kawasan Bumi Cibinong Endah. Setelah disolatkan, almarhum akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cibinong Bogor. Hingga saat ini, tim DVI Polri telah berhasil mengidentifikasi 58 dari 62 korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Proses identifikasi dilakukan berdasarkan pencocokan data DNA antemortem dan postmortem termasuk pemeriksaan sidik jari korban. 4 jenazah belum teridentifikasi lengkap adalah Dania 2 tahun, Arkana Najib Wahyudi 7 tahun, Razanah 57 tahun, serta Panca Nur Santi 60 tahun. Selanjutnya, proses identifikasi jenazah korban pesawat Sriwijaya Air akan ditangani tim FNA Expert dan tim rekonsiliasi. Sampai sore hari ini, tim berhasil mengidentifikasi kembali ada 3 korban. Yang pertama, korban atas nama Afwan RZ, laki-laki berumur 54 tahun. Kemudian yang kedua, korban atas nama Suyanto, laki-laki berumur 40 tahun. Dan yang ketiga, korban atas nama Rianto, laki-laki berumur 32 tahun. Memasuki hari ke-20 pasca jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di Kepulauan Seribu, tim DVI Polri belum menerima kembali body bag serta properti lain milik para korban. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan.